Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Di video kali ini teman-teman, aku mau berbagi bagaimana caranya mencuci bed cover putih yang udah dekil dan kumel menjadi kinclong kembali. Nah, untuk mencuci bed cover putih sebaiknya sebelum kita cuci dicek terlebih dahulu noda-nodanya. Mau dicuci di mesin cuci ataupun dengan cara manual, nodanya itu harus terlebih dahulu kita bersihkan. Karena mesin cuci yang aku punya itu kecil ya teman-teman, jadi aku nyucinya itu di sini di dapur. Nah, langkah yang pertama aku bersihkan dulu tempatnya ya teman-teman, karena ini kan bed cover warnanya putih yang rentan terhadap kotor. Nah, ini bed covernya udah aku taruh di bawah. Aku lihat itu noda-nodanya. Di sini aku tidak memakai pemutih pakaian, yang aku gunakan hanya bahan-bahan dapur yang ramah lingkungan. Aku gunakan sitrun, soda kue, ditambah lagi cuka makan. Aku gunakan soda kue untuk menghilangkan noda-noda yang ada di bed cover ini tanpa perendaman ya teman-teman. Soda kuenya ini cukup kita taburkan saja, ditambah dengan deterjen kemudian disikat. Manfaat baking soda ini banyak banget ya teman-teman untuk pencucian pakaian. Nah, yang pertama bisa mencerahkan. Selain putih, bersih dan cerah, pakaian juga bisa bebas bau loh. Nah, manfaat selanjutnya dari soda kue ini bisa menghilangkan noda krayon atau spidol. Kalau misalkan masih susah menghilangkannya dengan cara disikat-sikat manual seperti ini, teman-teman bisa mencampurkan air panas. Nah, manfaat lainnya dari soda kue itu bisa melembutkan pakaian yang alami, sama seperti cuka makan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan sesudah memakai soda kue atau cuka makan, tidak perlu lagi menggunakan pelembut pakaian. Bed cover ini ukurannya memang besar ya teman-teman, cukup ribet dalam mencucinya. Tapi aku punya pengalaman tersendiri ketika aku mencucinya di laundry ya teman-teman, karena ternyata si laundrynya itu, oknum laundry itu, tidak mencuci bed cover aku. Alhasil bed covernya itu ada wangi-wanginya, cuma masih banyak nodanya gitu teman-teman. Jadi semenjak itu aku putuskan untuk mencucinya sendiri ya, walaupun tempat laundry itu gak semua sama ya, ada yang jujur juga. Setelah noda-nodanya itu aku hilangkan, di sini aku mau merendamnya dengan air hangat, kemudian aku kasih sitrun. Aku menggunakan 2 kantong sitrun untuk mencuci 1 bed cover. Kemudian sabun yang aku gunakan ini sabun liquid ya teman-teman, supaya ada harum-harumnya gitu. Teman-teman bisa menggunakan merek apa saja, boleh sabun yang bubuk ataupun sabun cair seperti ini. Setelah itu kita rendam beberapa saat saja. Ini aku perendamannya tidak terlalu lama, karena memang baskom yang aku gunakan itu tidak terlalu besar ya teman-teman, jadi gak muat. Manfaat dari merendam bed cover menggunakan air panas itu bisa membantu meluruhkan seluruh kotoran-kotoran atau debu yang menempel. Jadi proses pencuciannya itu jauh lebih mudah ya teman-teman. Nah, untuk pencucian bed cover yang warnanya putih seperti ini sebaiknya kita pisahkan, jangan disatuin dengan pakaian-pakaian yang lain, karena ini putihnya merata ya teman-teman. Nah, kemudian bed cover itu bisa kita rendam selama 20 menit atau 30 menitan. Jangan terlalu lama dalam merendam bed cover ini, karena beresiko si tekstur kainnya itu bakalan cepat rusak. Nah, kemudian sebaiknya kita hindari pemakaian pemutih ya teman-teman yang terlalu sering dalam pencucian bed cover ini. Penggunaan pemutih itu bisa merusak benang dan serat dari bed cover. Pemutih juga ini bisa menyebabkan warna bed cover itu cepat luntur. Lama-kelamaan ini tuh bakalan cepat banget jadi dekil ya teman-teman. Walaupun untuk sementara itu terlihat cerah, tapi lama-kelamaan nantinya bakal cepet
kumel alias dekilnya gitu ya teman-teman. Nah, setelah direndam, langkah yang paling penting selanjutnya kita cuci bed cover. Kemudian kita perhatikan nodanya, kita sikat-sikat lagi ya teman-teman. Misalkan nodanya itu hilang, cukup dengan dikucek, itu bisa dikucek secara lembut aja. Jangan terlalu sering disikat karena itu juga bisa merusak dari serat-serat bed cover itu sendiri. Setelah noda-nodanya semua hilang, kita sikat atau kita kucek-kucek. Kalau misalkan mesin cuci kita di rumah cukup untuk memasukkan bed cover sebesar ini, itu bisa dilakukan dengan mesin cuci lebih baik ya teman-teman, lebih hemat energi juga. Nah, kalau aku sendiri ini menggunakan manual saja karena memang dikucek-kucek menggunakan tangan itu cukup pegel ya teman-teman. Ini aku pakai kaki saja, pastikan kakinya itu bersih karena nantinya bukan bersih yang dihasilkan, malah tambah kotor. Ini aku injek-injek, ini busanya banyak banget karena tadi aku menambahkan beberapa dari deterjen bubuk ya teman-teman. Nah, untuk menghilangkan busa yang melimpah, aku punya tips lagi. Di sini kita masukkan cuka makan. Aku pakai tadi seperempat ditambah seperempat lagi, hampir setengahnya gitu ya teman-teman. Kemudian kita campurkan dengan air. Setelah itu gunakan airnya itu untuk membilas dari bed cover. Nah, cuka makan ini berfungsi untuk mengurangi dari busa-busa sabun. Setelah direndam menggunakan ini, nanti busa-busanya itu bakalan hilang sendiri gitu teman-teman. Dan tenang saja, ini tuh nggak bau asem, malahan ke bed covernya itu menjadi lebih harum gitu. Karena cuka juga sama seperti baking soda, selain bisa membersihkan, memutihkan, juga menghilangkan bau yang tidak sedap. Nah, kalau misalkan teman-teman mencuci bed covernya itu menggunakan pemutih seperti Biclean atau produk-produk lainnya, teman-teman bisa menggunakan cuka makan juga di akhir seperti ini, dicampur dengan pelembut pakaian dan pewangi pakaian. Supaya bau dari Biclean itu sendiri hilang ya teman-teman, terganti dengan harum pewangi itu sendiri. Nah, ini udah hampir selesai pekerjaan aku. Di sini aku siram-siram lagi menggunakan air biasa. Ini masih ada busa-busanya ya teman-teman. Nah, aku sendiri ini mencuci bed cover putih tidak menggunakan pelembut pakaian, karena pelembut pakaian itu menurut aku lama-kelamaan bakalan sama seperti pemutih, itu tuh bakalan mengurangi dari warna putih itu sendiri. Nah, di sini aku melembutkannya cuma memakai cuka saja. Nah, alhamdulillah setelah direndam menggunakan citrun, ini noda-nodanya itu pada luntur ya teman-teman. Ini udah terlihat bersih sekali, tinggal kita menghilangkan busanya. Nah, karena aku tidak menggunakan pengering mesin cuci untuk mengeringkannya, di sini aku menggunakan keranjang yang seperti ini, bolong-bolong, itu untuk mengeringkan. Kita biarkan, setelah kita bersihkan kita bilas, kemudian nanti kita simpan di keranjang ini supaya airnya itu pada turun. Nah, sambil kita tekan-tekan nanti airnya itu bakal turun, kemudian beberapa saat bed covernya itu bakalan kering sendiri. Manfaat cuka juga sama seperti soda kue, bisa mencerahkan pakaian, terutama pakaian yang berwarna. Kita bisa mencerahkannya menggunakan cuka makan. Bisa juga untuk melembutkan pakaian ya teman-teman, tanpa meninggalkan residu atau sisa-sisa sabun. Jadi kan kalau sabunnya itu masih bersisa, maka pakaian itu bakalan kering. Tapi kalau kita menggunakan cuka, si residu itu bakalan terangkat, sehingga pakaiannya itu menjadi bersih, kemudian jadi lembut juga. Menghilangkan sisa-sisa sabun, kita hanya perlu menambahkan cuka di bilasan terakhir pada saat kita mencuci pakaian. Nah, ini bed covernya udah mulai aku keringkan lagi ya teman-teman. Aku keringkan, dijemur seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan masih ada sisa-sisa dari sabun, kita siram-siram dari atas seperti ini. Dan ternyata jemurannya itu agak sedikit reot ya teman-teman, jadi aku betulin dulu menggunakan ujung dari sendok. Nah, ini dia hasil dari bed cover yang aku cuci. Ini udah bersih,
tapi masih sedikit ada busa-busanya, untuk meyakinkan aku siram-siram menggunakan air seperti ini. Karena pencuciannya manual, jadi otomatis ini keringnya itu lama ya teman-teman. Paling juga besok ini bisa kering. Alhamdulillah hari ini tuh cerah banget. Mudah-mudahan nanti sore agak kering, kemudian besoknya itu untuk mengeringkan secara sempurna. Alhamdulillah hanya dengan bahan-bahan sederhana yang ada di rumah, yang ramah lingkungan, ternyata aku bisa mencuci bed cover sendiri di rumah. Tentunya dengan hasil yang tak kalah memuaskan dari laundry ya teman-teman. Kemudian ini aku jemur di bawah terik matahari, dan ini penampakan serat-serat dari bed covernya itu dari dalam jemuran ya teman-teman. Itu keciri banget, busa-busanya itu lembut di dalam. Ini udah bersih sampai ke serat-serat yang terdalam. Nah ini sebenarnya belum terlalu yang kering. Aku memperlihatkan kepada teman-teman semua bagaimana perbedaannya dari yang pertama sampai sekarang. Nah padahal ini tuh belum kering sempurna, tapi sudah terlihat bed covernya itu lembut, harum, dan juga bersih kinclong. Udah beberapa hari ini memang aku sibuk banget ya teman-teman, karena anak aku yang nomor 5 itu udah mulai masuk sekolah. Jadi sekolahnya itu untuk anak yang pertama kali masuk SD kelas 1 itu MPLS dulu, atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi harus ditungguin selama 1 minggu katanya. Nah bisa teman-teman lihat sendiri, itu taman aku udah kotor, kemudian daun-daunnya juga udah pada kering ya teman-teman, belum aku bersihin karena memang seharian ini sibuk dengan anak-anak dulu. Alhamdulillah aku sangat puas sekali dengan hasilnya. Ini tuh putih bersih, pokoknya nyaman banget, lembut juga. Nah kemarin juga teman-teman, selain sibuk ngantar anak-anak, waktu malam kemarin tuh terjadi ledakan di depan rumah, gak tahu di gardu listrik mana, yang mengakibatkan listrik di daerah aku itu mati total sampai 1 hari 1 malam. Otomatis kemarin tuh aku nggak nyuci, hari ini nyucinya itu banyak banget sampai numpuk. Dan di sini aku mau lipat-lipat baju. Kemudian untuk baju anak-anak sekolah itu karena masih kelas 1 SD, belum dikasih baju yang seragam dari sekolah gitu, yang ada cuma merah putih. Otomatis udah beberapa hari ini harus aku cuci kalau misalkan kotor, kemudian aku setrika karena besoknya mau digunakan lagi. Kalau baju-baju yang langsung kita angkat dari jemuran kemudian kita lipat seperti ini, sebenarnya nggak perlu disetrika lagi karena ini tuh bakalan rapi sendiri ya teman-teman. Yang disetrika itu cukup pakaian seragam sekolah, misalkan baju kerja suami kayak gitu, ataupun baju-baju kita yang untuk keluar. Tapi kalau misalkan setelah kita angkat dari jemuran kemudian bajunya itu dibiarin berlama-lama sampai menggunung, itu lama-kelamaan bakalan yang rapih juga bakalan kucel kembali ya teman-teman, bakalan kusut lagi. Apalagi yang bahannya kaos itu mudah banget rapihnya ya kalau misalkan kita langsung lipet. Untuk pakaian seragam sekolah juga sebenarnya tinggal langsung seperti ini aja. Cuma kalau untuk atasannya pastinya harus kita setrika terlebih dahulu. Alhamdulillah ya teman-teman, sesibuk-sibuknya ibu rumah tangga pasti selalu bisa mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dengan sendiri. Nah ini adalah situasi penerimaan siswa baru SD di sekolahan anak aku. Ya, tidak ada besok sekolah supaya tidak jajan di. Untuk hari pertama dan hari kedua ini padat banget ya teman-teman situasinya, karena memang anak-anak ini belum bisa lepas dari ibunya. Alhamdulillah kegiatan aku hari ini sudah selesai. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.